Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa qurrata a'yunina sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdhal mursalin wa ilhamul malaikatil muqarrabin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Ila an ghar rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana fid dharain amin. Alamatus sa'a wa asratuha. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini kita masuk kepada bab-bab ya yang hampir selesai, karena setelah bab ini terakhir yaitu sebagai penutup khatimah ya dalam masalah asy-syafa'ah. Jamaah Kismis yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pagi hari ini kita menjelaskan tentang masalah-masalah ya tanda-tanda kiamat wa asratuha ya. Jadi alamat-alamat kiamat dan tanda-tandanya. I'lam, ketahuilah, anna waqta maji'is sa'ah, karena sesungguhnya datangnya hari kiamat itu ay al-kiamati ya, ai al-kiamati, al-kiamati ya dibaca ya, orang bilang karena as-sa'ah majrur ya al-kia, jadi dibaca al-kiamati ya, karena mufassarnya al-kiamah, maji as-sa'ah ya, as-sa'ah majrur, mimma tafarradallahu ta'ala bi'ilmi ya. Jadi hal-hal yang orang bilang ya tafarrada ya, yang mengetahui tentang datangnya kiamat itu hanya Allah. Tafarrad, mufrad ya, tunggal hanya Allah. Tidak ada siapapun yang mengetahui ya, hatta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi hanya mengetahui asratuha, tanda-tandanya ya. Kalau uquul kiamah tidak ada. Hatta malaikat, malaikat-malaikat pun orang bilang la ya'lamunal ghaib, mereka tidak tahu yang ghaib ya, tidak mengerti dengan hal-hal yang ghaib. Itu malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Fala ya'lamuhu ghairuh ya, jadi tidak ada yang mengetahui kapan datangnya hari kiamat ya kecuali Allah. Tidak ada yang dapat mengetahui selain Allah Subhanahu wa taala. Waliza qala sallallahu alaihi wasallam, oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam lamma suila, ketika ditanya. Ini kitab yang kita baca ini hadis Jibril ya, rukun-rukun ya. Ini kan terbagi menjadi tiga, Islam, kemudian al-iman, al-ihsan. Ada satu rukun yang kita lupakan. Sebetulnya rukun-rukun Islam ini ada apa, orang bilang ini ya ada empat. Yang satu itu as-sa'ah, alamatul qiyamah. Makanya Habib Abu Bakar Al-Adni Al-Masyhur ya, seorang mufakir cendikiawan, Allah yarhamu, sudah meninggal beliau, luar biasa ya ikhwan. Ya, saya ini termasuk penggemar beliau. Ya. Beliau tuh kalau berbicara tuh betul-betul berbobot sekali kalau ngomong Habib Abu Bakar, Allah. Cuman sayang umurnya beliau enggak panjang, ya. Seorang mufakir beliau ya mengambil intisari ya dari rukun yang kita ketahui selama ini cuman tiga ya. Ternyata masih ada satu rukun yang tersembunyi, tidak sempat dibongkar ya oleh para ulama-ulama. Enggak ada pemikiran ke situ ulama. Sehingga Habib Abu Bakar mendapatkan ilham untuk menulis buku yang namanya Fiqih Tahawulat ya, Al-Fiqih Tahawulat. Disitulah Abi Abu Bakar mengambil dari intisari kedatangan Jibril kepada Nabi. Disitu ada Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Utsman, Ali ya, ditanya
Rasulullah mata sa'ah, kapan itu kiamat? Hadisnya masyhur di Arba'in, kapan itu kiamat ya Rasulullah? Mal mas'ulu anhu, ya orang bilang a'lam minal minasail. Jadi yang bertanya lebih paham, lebih tahu daripada yang ditanya, maksudnya gitu. Itu Jibril mungkin lebih paham, ya. Tawadhu'nya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tawadhu' Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya ketika beliau ditanya, apa orang bilang, kata Rasulullah, lamma su'ila anha mal mas'ulu anha bi a'lam minasail. Ya, orang yang bertanya, orang yang ditanya, apa orang yang bertanya, dia bilang, ya, bi a'lam minasail, yang menanya itu lebih paham. Ya, yang menanya Jibril lebih paham daripada yang ditanya. Wa qala Allahu ta'ala, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, qul innama ilmuha inda rabbi. Katakan kepada mereka Muhammad, perihal mereka bertanya tentang hari kiamat, tanya apa, katakan kepada mereka, qul, ya, innama ilmuha indal rabbi, ya, bahwasanya ilmu masalah kiamat itu ada di sisi Tuhan, hanya Allah yang mengetahui, ya. Jadi Allah suruh Nabi Muhammad, katakan kepada mereka, la yujalliha liwaktiha illahu, tidak ada yang bisa tahu kapan terjadinya hari kiamat itu illahu, kecuali Allah. Jadi kiamat itu, ibu-ibu, bapak-bapak, tidak ada seorang pun yang dapat memahami, tidak ada ilmu pengetahuan yang bisa merabah, tidak ada ilmu pengetahuan yang bisa mencari tahu kapan ya terjadinya kiamat. Enggak ada. Tidak ada satu alat teknologi yang diciptakan oleh barat bisa mengetahui kapan terjadi kiamat. Ya? Kenapa? Ilmuha inda rabbi. Ilmunya ada di Allah. Dulu mereka sampai bikin film ya, 2012 kiamat. Saya nonton saya penasaran ya, penasaran. Rupanya ada yang selamat ya. Naik pesawat selamat. Yang naik kapal laut mah habis ya, babak belur. Yang naik di pesawat selamat, dunia hancur. Allahu Akbar, ajaib. Buatan orang kafir ya, ibu-ibu, untuk nyenangin hati. Makanya orang-orang barat, Bu, Amerika, Australia, ya, Soviet, mereka sudah bikin bunker-bunker di bawah tanah yang tahan ya akan gempa, bahkan nuklir sekalipun tidak akan bisa memecahkan mereka. Allah, makanan udah disiap-siapin, dimasukin makanan-makanan ke situ. Sudah bikin mereka, Pak. Pesawat aja mereka bikin, Apollo mereka bikin, ya. Jadi kita nih kadang-kadang dikibulin terus, orang bilang. Dibohongin terus ya, dibohongin terus orang bilang ya. Seakan-akan orang bilang mereka mengetahui tanda-tanda itu. Padahal enggak ada tahu sama sekali, mereka cuman menghibur ya, menghibur diri. Wa amma amaratuha, adapun tanda-tanda kiamat ya. Wa asyratuha, dan tanda-tandanya ya. Jadi orang bilang ya, adapun orang bilang ya, tanda-tanda ya, orang bilang ya, allati tadullu ala iktirabiha, yang menunjukkan kepada iktirab ya, al-gurb, dekat ya, iktirab ya, ini koruba, dekatnya, wahia kasiratun, itu banyak. Catat baik-baik bapak-bapak, ibu-ibu ya, kiamat itu al-kiamatan kasim ila kismen, kiamat itu terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama kiamatus sugro ya, kiamat kecil ya. Apa itu kiamat kecil? Al-maut, kematian. Orang mati itu kiamat, namanya kiamat kecil, Pak. Terus ada lagi namanya kiamatul kubro, kiamat besar. Apa itu kiamat besar? Itu zalzalah, hancur dunia ini, itu kiamat besar namanya. Kalau kiamat sugro, setiap waktu kita mendapatkan, setiap waktu kita menghadiri kiamat sugro itu, mengunjungi orang takziah, orang meninggal, itu kiamat sugro.
Makanya sebagian orang tuh kadang-kadang ketika memberikan qomat, ya, qomat ketika dia azan dan iqomah kepada jenazah yang sudah dibaringkan ke dalam kubur tuh kadang-kadang suka ditambah sama mereka. Qad qomatil qiyamah, qad qomatil qiyamah. Kiamat sudah orang bilang qad qomah, orang sudah terjadi. Mut maksudnya mati, ya. Kalau kita kan hayya 'alash shalah, orang bilang untuk orang yang mau sholat, orang bilang, ya. Tapi ketika mereka dimasukkan qad qomatil qiyamah, qad qomatil. Kiamat itu qad qomat. Orang yang meninggal itu kiamatnya sudah tiba buat dia. Sudah ada di hadapannya, al-maut. Makanya orang ibu-ibu kalau meninggal dunia itu suka penceramah itu suka kadang-kadang memberikan ya nasihat yang dinasihati oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Bahwasanya orang bilang maut itu orang bilang ada nasihat. Ya, inni taraktu fikum an-nasihain, kata Nabi Muhammad dalam sabda. Aku meninggalkan kepada umatku itu dua nasihat. As-samit, ya, orang bilang samit, ya, orang bilang yang enggak bisa ngomong, orang bilang, ya. Kemudian orang bilang, ya, yang yatakallam, ya, berbicara, yaitu Al-Qur'an. Ya. Yang dialog Al-Qur'an tiap hari ngajak ngomong sama kita. Walakin nana lanafham, enggak paham kita. Yukhatibuna. Kita ini Pak diajak dialog sama Al-Qur'an. Di Al-Qur'an tuh mencerita ya kisah-kisah ya. Terus kemudian ada pemberitahuan tentang ashabul yamin, ashabus syimal. Kebanyakan kisos di dalam Al-Qur'an tuh. Makanya surat Yusuf itu dikatakan apa? Ahsanul kisos, sebaik-baik cerita. Ya, cerita. Maaf ya, ada orang kadang-kadang ya enggak percaya mimpi. Enggak percaya mimpi kadang-kadang. Saya mimpi ketemu nabi gitu. Alah, bohong ente. Ya, saya mimpi ketemu wali anu, wali ini begini-begini mimpi, ketemu mimpi. Enggak percaya nah. Mimpi dijadiin dalil, kan begitu kan orang? Mimpi dijadiin dalil. Wah. Orang kayak begini orang bodoh, bapak-bapak, ibu-ibu. Dia bilang mimpi dijadiin dalil. Ente tahu enggak? Semua di dalam surat Yusuf itu mimpi yang diceritakan. Paham? Ya, dalilnya dari Al-Qur'an tuh mimpinya Yusuf. Inni ra'aitu kaukaban wasyamsa wal qamar ra'aitu munilasa fasajidin, sujud sama aku melihat bintang, lihat bulan, ya. Ahada asyara 11 dia bilang. Aku melihat wahai ayahanda, ya, semua sujud kepada aku. La taksus ru'yata ala ikhwatik, jangan ceritakan ya tentang perihal mimpimu ini sama saudara-saudaramu. Fayakidu kaida, mereka akan ya berbuat makar kepada engkau. Ayahnya sudah ngomong, jangan diceritakan Yusuf, dia bilang. Yusuf itu apa? Di dalam Al-Quran dikatakan penakwil mimpi, paham tentang mimpi. Ayahandanya juga paham tentang mimpi. Semua di dalam surat Yusuf itu menceritakan tentang kisah mimpi Yusuf yang tadinya mimpi jadi kenyataan. Saudara-saudaranya minta maaf ketika dia diangkat menjadi seseorang, ya, yang betul-betul orang bilang orang yang berharga di kota Mesir. Yusuf datang, mereka meminta maaf kepada Nabi. Kata Nabi Yusuf, sudah aku maafkan sebelum kalian meminta maaf. Subhanallah. Ya, ayahandanya sampai buta. Firak bi Musa, apa bi Yusuf, perpisahan sama Yusuf, nangis Bu tiap hari nangis. Ya, Nabi Allah Ayub nangis orang bilang Yakub, ya, nangis sampai orang bilang matanya buta, katarak. Orang kalau banyak nangis tuh ya jadi katarak matanya. Kalau banyak nangis bisa jadi buta. Saya pernah menceritakan sama ibu-ibu sama bapak-bapak, Habib Umar bin Hafid itu pakai kacamata tuh suka gonta-ganti semakin, ya, gonta-ganti karena plusnya semakin bertambah, ya, itu baca. Sampai ada seorang dokter di Mesir periksa beliau, kata dia bilang, "Gal ya Sayyid," dia bilang, "la tuksirud apa? Al-buka." Jangan, kalau bisa ya Sayyid, dia bilang, jangan banyak nangis, dia bilang. "Yusabbabul a'ma," dia bilang. "Nanti kalau banyak nangis bisa jadi buta," dia bilang begitu. Kata Habib Umar, "Wa in bakaitu," dia bilang, "alal ummah." Kalau aku tangiskan umat Nabi Muhammad tiap malam, aku tangiskan karena dia seorang wali Allah yang melihat yang tidak dilihat oleh orang. Ya, kalau seandainya menangisi mereka, meratapi mereka, aku hilang pandangan mataku, dia bilang,
ini raditu, aku ridho. Dia menangis kangen sama Nabi, ya, karena rasa rindu ibu-ibu kepada Rasulullah. Akhirnya al-buka, dia bilang, kalau cuma tangisan itu menjadikan aku buta, dia bilang, gak ada masalah, kata Habib Umar. Subhanallah. Kenapa? Karena aku gak bisa kering mataku, aku mesti menangis. Ya, kasirul buka, banyak menangis di waktu malam ketika dia tahajud, ya, ligau berjumpahnya dia dengan Nabi SAW, terus kemudian berpisah, Nabi pergi dari dia. Ya, orang pasti menangis, ya ikhwan. Tadi dibacakan, ya, syair Huwan Nuru, ya, Nabi Muhammad cahaya. Idza ulimal usyaqu faqul lahum, kalau seandainya orang-orang perindu itu tahu, kata Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi tadi dalam syairnya, idza ulimal usyaqu faqul lahum, kalau para perindu-perindu itu mengerti dan paham, katakan kepada mereka, fa inna liga ahbabi galbi dawa'u, jumpa sama orang yang kamu cintai itu obatnya. Orang kalau enggak ketemu sama Nabi, enggak mimpi Rasulullah, ya, tiba-tiba ya putus, enggak mimpi-mimpi lagi sama Nabi Muhammad. Al-buka, nangis dia. Sehingga Habib Ali katakan, ya, orang itu kalau dia mau diam, dia mau tenang hatinya, perjumpakan dia sama orang yang dia rindukan. Siapa? Nabi Muhammad. Maka dia bilang, "Fa inna liga ahbabi galbi dawa'u." Ada seorang ayah, ya, Nabi Yakub, saking cintanya kepada Yusuf, dia tangisi itu bertahun-tahun perpisahannya dengan anaknya Yusuf, sampai datang seseorang, apa, Yusuf perintahkan, nih gamis aneh nih, bawa gamisku ini, bawa, ya, kemudian berikan kepada ayahku, ya, orang bilang. Kemudian datang satu orang bawa gamis Yusuf, dilemparkan ke ayahnya, gamis itu diambil oleh ayahnya Nabi Allah Yakub alaihissalam, dicium, fagabbalah, ditaruh kedua matanya, fabasarahullah, Allah buka pandangannya, matanya. Kenapa? Liga bi ahbabikal, belum ketemu sama Yusuf tapi bau keringat Yusuf sudah dia cium. Bau keringat Yusuf sudah cium. Kejadian ini, kisah ini, bapak-bapak, ibu-ibu, diambil eksperimen oleh profesor-profesor luar negeri. Mereka cari tahu apa penyebab yang membuat Nabi Allah Yakub alaihissalam sembuh dari penyakit butanya. Apa penyebabnya? Ternyata keringat yang menempel di baju Nabi Allah Yusuf alaihissalam menyembuhkan ayahnya. Mereka ambil, orang-orang barat itu luar biasa mereka tuh. Mereka cari tahu, ternyata keringat itu bisa menyembuhkan katarak. Keringat yang ada di badan kita. Jangan main-main sama ciptaan Allah. Kalau kalian tahu ciptaan Allah yang maha agung, siang malam kalian akan menangis di sejadah. Menangisi, meratap jiwa kalian. Ya, yang ghaflah, lengah dari Allah. Kalau kalian tahu, tapi kita nggak ngerti, kita nggak tahu betapa maha agungnya Allah, betapa maha karim, maha rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian wa amaratuha wa asratuha kasirah, banyak minha ma dzukir fil hadis, diantaranya bapak-bapak, ibu-ibu, yang disebutkan di dalam sebuah hadis, yaitu hadis yang masyhur, terkenal, antalidal amatu rabbataha, ya, tanda-tanda orang bilang, ya, kiamat itu, ya, seorang budak melahirkan tuannya. Kenapa? Dia, ya, dikumpuli oleh juragannya, ya, oleh tuannya dikumpuli, punya anak. Lah, si anak budak tadi ini jadi siapa? Jadi tuan. Paham? Jadi juragan. Kenapa? Karena bapaknya juragan. Bapaknya juragan, ibunya budak, budak sahaya. Ya, digauli oleh bapaknya nih si juragan. Punya anak, anaknya ini jadi tuannya, tahu. Jadi bosnya. Ya. Itu tanda-tanda kiamat. Udah banyak belum terjadi sekarang? Banyak. Banyak orang bilang, ya. Ngambil pembantu, terus kemudian dipekerjakan di rumahnya, dinikahi diam-diam pembantunya, boga anak, alah, dapat warosah anaknya, subhan. Nanti begitu meninggal baru ketahuan, i anak saha, anak napulan, Allahu Akbar. Banyak kejadian, serumah, tinggal serumah sama istrinya, pembantunya dinikahi. Barang halal, kalau dengan halal.
Cuman bisanya seperti itu terjadi ya ikhwan, ya. Ada yang kadang-kadang ditaruh di tempat jauh, dikontrakkan rumah, segala macam, ya. Itu pertanda-pertanda kiamat. Seorang budak yang dinikahi boga anak, anaknya jadi tuannya buat ibunya, ya. Ada lagi yang menafsirkan hadis ini banyaknya orang yang durhaka sama orang tuanya di akhir zaman, ya, karena merasa punya kuat kekuatan, ya, durhaka kepada Allah, ya, kepada orang tua, ya, sedika mendapatkan murka Allah subhanahu wa ta'ala. Antalidal amatu rabbataha, dakaral ulama wujuhan fi ma'nahu minha anna zalika kinayatun, kinayah, ya, an kasratis sarari, ya, banyaknya orang bilang budak-budak, hatta talida asariyatu bintan au ibnan li sayyidiha, ya, sehingga orang bilang terjadilah, orang bilang, ya, ulama menyebutkan sejumlah makna lafaz, ya, diantaranya, ya, seseorang yang melahirkan anak tuannya sehingga anak, ya, selir, ya, tersebut menjadi tuan baginya sama seperti ayahnya, kedudukannya jadi seperti ayah, kurang lebih seperti itu, ya. Wakila kinayatu an kasrati uquqil aulad, ada lagi yang berkesimpulan terlalu banyaknya anak-anak yang durhaka sama orang tua, ya, uququl aulad li abaihim, ya, kepada orang tua wa ummahatihim, ayah-ayah mereka dan ibu-ibu mereka, hatta innal binta tahkum ala ummah hukma sayyidah ala ummatiha, ya, sehingga seorang, ya, seorang anak, ya, perempuan menguasai ibunya sendiri layaknya seorang, ya, yang menguasai budak wanita miliknya, ya, as-sayyidah ala ummiha. Kedua, wa antaral hufatal ura al aliyata yatatawaluna fil bunyan, ya. Kemudian tanda kiamat yang kedua, bapak-bapak, ibu-ibu, ya, orang, ya, orang yang nyeker nggak pakai sendal, ya, maksudnya orang-orang badui, suku badu, ya, tinggal di badiah, di pegunungan-pegunungan, mereka itu, ya, yatatawaluna fil bunyan, mereka itu berlomba-lomba, ya, meninggikan bangunan-bangunan. Antum lihat, ketika hadis ini disebutkan oleh Nabi, sahabat bertanya, ya Rasulullah, ahumul ajam am Arab, apakah yang dimaksud itu mereka berlomba-lomba dalam bangunan, ya tatawaluna fil bunyan, mereka berlomba-lomba meninggikan bangunan-bangunan mereka, imarah-imarah, ya, apakah mereka itu ajam? Ajam berarti di luar Arab. Apakah Arab? Apa kata Nabi Muhammad? Siapa lagi, dia bilang, kalau bukan Arab, ya, siapa lagi, ya, kalau bukan Arab, humul Arab, mereka Arab. Makanya ibu-ibu, dulu Saudi Arabia itu nggak ada, yang ada Jaziratul Arab, Syam, Biladus Syam. Syam dulu tuh lebar, Pak, masuk di situ, ya, orang bilang, apa namanya, orang bilang Saudi masuk Beirut masuk, ya, Mesir masuk, itu Biladus Syam. Syam lebar. Begitu mereka dapat minyak baru mengotak-ngotak diri, ya, bikin negara-negara sendiri. Setelah dapat apa? Dapat minyak, petrol. Kaya sudah mereka. Dulu pakai onta. Dulu mereka pakai kuda, pakai onta, orang bilang, himar, keledai. Ya, sekarang sudah ditinggalkan onta, tinggalkan apa? Pakai Mercy. Pakai mobil-mobil Amerika. Kaya negara. Diberikan ini yang dimaksud sama Nabi Muhammad, ya. Jadi bukan orang-orang badu yang nggak pakai HP tiba-tiba pakai HP ke pasar sekarang bawa HP, bukan. Yang dimaksud oleh Nabi itu, ya, Arab, bangsa Arab. Dulu bangsa Arab tuh nggak seperti itu, Bapak. Tinggal di khemah, tahu, di khemah, di tenda-tenda. Sekarang mereka sudah punya istana-istana. Bahkan ada seorang, bukan lagi bilang banyak, ada satu orang Saudi yang super kaya di dunia. Kemana-mana pakai pesawat pribadi, ibu-ibu. Duitnya nggak berseri. Maaf, ya. Di Saudi itu banyak orang-orang seperti itu. Mereka bisa bangun-bangun masjid di tempat negara-negara lain dengan biaya perorangan. Nggak berseri duit mereka. Kecil. Uang real itu gede, ya. Gede uang real.
satu real itu 4.000 lebih, ya bayangkan aja uang mata uang kita ini kecil, belum lagi dolar, ya belum lagi dirham, ya nggak ada arti duit kita ini, duit Yaman lebih parah lagi, yo gede-gede tebal-tebal kayak kuping gajah, duit Yaman bu, gede bu. saya waktu ada adik saya datang untuk berhaji ya, mondok di Habib Umar bin Hafid, ya ketika datang ke Madinah diarah sama Habib Zain, dia nitip duit sama saya kaget, ditaruh di karung duit di karung, saya kira pakaian, saya buka, aduh pulus, saya belum tahu duit Yaman, saya pikir sama seperti duit Saudi, realnya sama, saya pikir saya lihat, ya Allah banyak nih duitnya banyak, akhirnya saudara saya bilang, itu satu karung kalau di Indonesia kan kurang lebih 4 juta. Oh, 4 juta. Gepokan begini satu karung. Wah, duitnya gede-gede. Jatuh duit Yaman, Bapak-bapak. Ya, duit Yaman tuh jatuh. Ada lagi lebih jatuh lagi dari Yaman uang, mata uangnya, ya. Jadi seperti itu ya orang bilang, ya keberadaan, ya orang bilang tanda-tanda kiamat. Warada aidan anna min asratis sa'ah as-sughra, ya termasuk orang bilang ya tanda-tanda ya orang bilang kiamat sughra, ya kiamat as-sughra, ya itu diantaranya orang bilang ya kasratul harji wal marj ay al ikhtilat wal qatl, makna al harj ya wal marj itu maknanya ibu-ibu al-ikhtilat, percampuran laki perempuan banyak, udah terjadi ya bapak-bapak ya ibu-ibu ya, tanda-tanda kiamat kecil udah kelihatan, udah nampak kalau ada ya apa namanya itu panggung rakyat ya, ada dangdutan, ada musik, kita lihat tuh ya mereka yang nyanyi di atas panggung, yang dibawa laki perempuan campur aduk ya, ada yang joget, ada yang cuman ngelihat, ada yang moto-moto, selfie-selfie, itu al-ikhtilat ya. Makanya majelis-majelis taklim alhamdulillah ada shutter ya, ada penutup. Ini kita udah masih lumayan bapak-bapak di Indonesia, lumayan. Kalau di Yaman enggak kelihatan ibu-ibu. Ya, pengajarnya enggak kelihatan. Ya, kadang-kadang enggak pakai televisi, enggak kelihatan, cuman suara aja yang nampak. Ya. Enggak ada pengajian ibu-ibu kita anu seperti kayak kita sekarang begini, enggak ada khusus buat ummahat apa segala macam. Suara ya mereka tertutup, orang bilang aurat ya, sehingga tidak boleh diperdengarkan kepada orang-orang laki-laki khusus perempuan. Makanya di majelis Al-Hakim ini kan ada khusus untuk perempuan burdah ya, enggak boleh pakai kamera, enggak boleh merekam ya, enggak boleh orang bilang ya. Terus nggak ada streaming, nggak ada orang bilang. Kalau ada streaming mah, ya di tempat lain ada streaming. Ya cuman kelambu aja. Ya yang diambil gambar cuman kelambu. Ya udah, suara aja yang kedengeran. Subhanallah, nggak nampak. Masih lumayan bagus lah orang bilang. Tapi kalau di Yaman nggak ada sama sekali. Nggak ada seorang penceramah begini terus di depannya ibu-ibu, nggak ada. Tapi di sini ada yang bandel-bandel begitu di daerah-daerah kita ini, ya di Purwakarta. Suruh orang ceramah di bawahnya perempuan semua. Ah, repot. Ya, bagaimana ustadznya mau ceramah orang bilang? Semua ibu-ibu, perempuan-perempuan ya di depan. Bapak-bapak ditaruh di belakang. Saya banyak menegur ibu-ibu ya. Ada tablik-tablik akbar kadang-kadang keblenger orang bilang. Tujuannya baik ya, tetapi orang bilang sarananya melanggar syariat. Banyak. Ya, saya kadang-kadang enggak mau ceramah. Enggak mau. Saya bilang mesti ibu-ibu di anu taruh di belakang, bapak-bapak pindah ke depan. Banyak kadang-kadang nggak ngerti yang seperti itu ya, banyak pelanggaran-pelanggaran kecil ya, tetapi orang bilang sangat berbahaya sekali di dalam ajaran Islam. Al-ikhtilat wal-qatl, pembunuhan udah banyak sekarang. Joshua dibunuh ya, Sambo udah, dan kawan-kawan ya, hukuman mati ya. Percobaan, dicoba dulu 10 tahun, kalau kelakuan baik ya, kelakuan baik udah dikurangi jadi 20 tahun, nggak seumur, atau seumur hidup. Kalau dulu
dihukum diketok palu, ya hukuman mati, tembak besoknya Pak, langsung Bu, juru tembak udah siap semua, ini nunggu juru tembaknya 10 tahun, ya dilihat kelakuannya berubah nggak, wah dapat dari mana kelakuan baik ini didapatkan dari petugas lapas, ketua petugas lapas, ketua lapas kalau udah kena pulus tembus sambuh duitnya banyak bapak-bapak, duitnya banyak, anaknya kemarin menyerahkan triliunan, menyerahkan duit yang disembunyikan triliunan, masih ada lagi yang bisa. Maaf ya, bukan ya, orang penghasilannya dari judi online, ya judi online ya, bayangkan se-Indonesia dia yang pegang dia anu ya, jadi ada geng-gengnya ini Sambo ini ya, makanya takut pemerintah sama dia, takut ya, karena takut ada anak-anak buahnya turun tangan nanti ya. Jadi subhanallah ya, ini mah bukan ngomong politik ya, ini ngomong fakta ya, yang terjadi di negeri kita yang tercinta. Kemudian ibu-ibu ya, setelah itu watakhribal masajid, penghancuran masjid-masjid udah mulai di beberapa negara-negara ya, udah mulai masjid-masjid dihancurkan ya. Di mana tuh, di daerah di Ganda ya, ada di daerah-daerah Afrika sana itu masjid dihancurkan anti Islam ya, nggak boleh di India ya, di India nggak boleh, marah orang India karena orang Islam kalau bulan haji sapi dikorban, sapi disembelih, marah mereka karena Tuhan mereka nggak boleh nyembelih sapi Pak di sana Pak, maaf nggak boleh ya, kalau kambing Tuhan mereka, kalau buang air aja di mereka dia anu, maaf ya, kencing sapinya diminum ya, dicuci di kepalanya, dipakai buat wudhu lah orang bilang ya, berkah yuk setan apa maaf maksudnya Tuhan lagi masuk ke rumah, wah udah diem semua, yang masak berhenti, ada Tuhan lewat ini, Allahu Akbar ya Rob Alhamdulillah ala nikmatil Islam ya, sering tuh sebut itu Pak. Saya kan pernah bilang ya, kalimat itu membuat malaikat capek 1 tahun nyatetnya tuh, gak beak-beak. Alhamdulillah ala nikmatil Islam wa kafa biha minan nikmah. Baca itu ya. Dibaca 1 kali saja membuat malaikat repot 1 tahun nung nyatet. Lah kalau ente 2-3 hari baca deui, datang malaikat, "Wah, udah cukup. Yang kemarin aja belum selesai dicatetnya. 1 tahun Bu dicatetnya." Kalau kita ulang-ulang-ulang repot ya. Kewalahan malaikat-malaikat. Hebatnya agama Islam. Makanya kita bersyukur bapak-bapak ya. Kita yang kita sholat 5 waktu, ada gerakan-gerakan, ada olahraga-olahraganya. Enggak perlu kita pakai kemenyan gini-gini segala macam ya. Enggak perlu lagi kita nyanyi-nyanyi di satu tempat. Oh, sambil bawa-bawa. Aduh, geslah orang bilang. Ente alhamdulillah orang Jumat ya ke masjid. Tiap hari sholat, ada ibadah, ada puasa. Ya Allah, Ramadan, ada Idul Fitri, ada Idul Adha, nikmat. Bisa pergi umroh, bisa pergi orang bilang haji, nikmat al-kubra. Nikmat yang paling agung. Ya, jadi orang Islam tuh paling agung udah. Makanya jangan mencari agama di luar Islam. Ya, wa man yabtaghi ghairal Islam madina, ya itu bahaya orang bilang. Ya, akan mendapatkan kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa takhribal masajid, ya banyak masjid-masjid ya dihancurkan. Wa tatridal itroh ya wa qatlahum, wah ini yang akan terjadi nanti. Apa maksudnya tatridal itroh? Di sini disebutkan ya al itro ai ahlil bait an nubuwah ya alaihi salam. Nanti ibu-ibu di akhir zaman ya, di akhir zaman tanda-tanda kiamat, keturunan-keturunan nabi itu ya dimusnahkan mereka. Ya. Mereka diusir ya, kemudian waqat lahum dibunuh mereka ya. Nanti dari Madinah itu akan muncul ya. Akan muncul manusia-manusia para pembenci-pembenci ahlil bait Nabi Muhammad, mereka akan datang memasuki rumah-rumah yang ada dikumpulkan mereka potong. Itu akan terjadi. Siapa yang berkata ini? Nabi Muhammad. Nabi Muhammad. Belum terjadi saja ya di negeri-negeri luar, di Indonesia sudah banyak benci kepada keturunan nabi ya.
dibilang kadrun lah, ya, dibilang anu pulang ke Yaman sana, ya, di sana Yaman negaramu bukan. Subhanallah. Saya kemarin apa tadi malam ceramah di satu tempat di pesawahan, ya. Saya ceramah, tegas saya ceramah. Saya katakan, kalau kita boleh jujur, ya, pencinta NKRI yang betul-betul cinta dari hati, mulut dan hati, itu keturunan Arab, saya bilang. Saya ngomong depan pejabat-pejabat tadi malam. Keturunan Arab, saya bilang. Kenapa? Karena memang keturunan Arab ini luar biasa cintanya kepada NKRI. Mereka cinta. Maaf-maaf, dalam dialog-dialog saja, ya. Kalau kumpul-kumpul ada 3-4 orang Arab di situ, pasti yang diomongin masalah ini pengkhianatan, ini PKI mau bangkit ini. Yang lain mah pribumi mah enggak, diam aja udah. Bodoh. Penting kerja enak, enggak ada yang ngeganggu maksudnya. Tapi yang ngomong, makanya Habib Rizik keluar masuk penjara. Bapak-bapak, ibu-ibu lihat, yang dipanyak di penjara orang Arab apa siapa? Arab. Yang lain pada diam. Enggak berani ngomong. Orang seperti Habib Rizik keluar masuk masih berani ngomong. Kenapa? Kulil hak dia berani. Karena cinta NKRI di hati. Saya enggak usah jauh ngomong lagi Habib Rizik, saya pribadi pusing kepala saya ngelihat keadaan ini. Pusing kalau ngomong sama orang-orang yang pintar anu ada bilang, "Ah, ente orang mah cuma bisa ngomong, kerja enggak ada. Ente mah cari selamat," orang bilang. Takut berurusan sama pemerintah. Takut, enggak berani mau ngomong yang haknya, enggak berani. Padahal kata Nabi, "Qulil haq walau kana murra." Katakan hak walaupun pahit. Enggak berani aku. Banyak orang sekarang nyari selamat, ustaz-ustaz nyari selamat, orang bilang. Nyari selamat, enggak mau cari yang orang bilang yang berbahaya-berbahaya, enggak mau masuk dia ke situ. Takut dia, takut dipenjara, takut didatangi orang bilang, takut dikurung, takut dibunuh, itu. Padahal bakal mati. Tinggal tunggu waktu. Dulu Bung Karno, apa Bung Karno bilang? Kata Bung Karno, ya, catat dia bilang, ini anu yang pribumi, anu segala macam, ya. Kemudian Cina, ya, ini fakta ya, ikhwan, ya. Tidak boleh diberi tempat, tidak boleh dikasih tanah, tidak boleh di, ya. Sehingga kemudian orang-orang di luar itu, Hindia, ya, keturunan, ya, bangsa India yang masuk ke Indonesia itu dikatakan mereka keturunan, ya, WNI, warga negara keturunan, dibilang itu, ya, orang bilang WNA, asing, warga negara asing, keturunan. Ketika ditanyakan, kalau Arab, Bung Karno, nggak perlu dicatat mereka, tidak perlu ditulis mereka. Kenapa, dia bilang? Tidak perlu ditulis, dia bilang, karena mereka bagian dari kita. Subhanallah, itu Bung Karno. Jangan dibilang keturunan kalau orang Arab di Indonesia. Wah, ini keturunan, Arab keturunan. Jangan, Bung Karno yang ngomong. Kenapa? Karena bangsa Arab yang ada di Indonesia, mereka bagian dari Indonesia. Itu Bung Karno. Makanya gak dilarang sama Bung Karno, dia mereka mau jadi apa, jadi apa. Coba antum lihat. Ana mau tanya sama antum, koruptor yang maling triliunan, ada gak Arab? Gak ada. Semuanya begini. Benar, enggak bohong, periksa fakta. Enggak ada bangsa Arab, ya. Kenapa? Bangsa mulia, ya, mulia. Cinta benar-benar mau mati sama NKRI. Ya, mau mati mereka. Enggak mau mereka. Ya, kalau negara ini diapa-apain, enggak mau dianukan. Lihat perjuangan-perjuangan, ya, orang-orang tua kita, ya, bagaimana perjuangan mereka menghadapi para penjajah-penjajah. Kita lanjutkan, ibu-ibu. Jadi di akhir-akhir apa tanda-tanda kiamat itu keturunan Nabi banyak mereka diusir, ya, waqat lahum, mereka dibunuh. Wa idha'atis shalah wal amanah, ya. Apa? Meninggalkan salat. Ya. Idha'atis shalah, meninggalkan salat. Udah banyak tarikus salat. Ya. Wal amanah, hilangnya amanat. Banyak khianat orang sekarang, dikasih amanat berkhianat. Ya, itu sudah tanda-tanda dan sudah ada, semua ini sudah ada. Wal istihlalal kabair, ya, mereka menghalalkan dosa besar. Dosa besar mereka halalkan, istihlal al kabair. Jadi dosa-dosa besar sudah dilakukan sama mereka, mereka perbuat. Kenapa? Halal buat mereka. Bukan haram, halal boleh, ya, lakukan. Apalagi wa aklar rusya, apa aklar rusya? Makan riswah. Sogok, udah banyak, Pak. Kalau bikin lewat sini KTP anu gini, oh ini Pak Haji kalau begini ini seminggu, seminggu nih, ya. Kalau Pak Haji mau lewat yang cepat, ya, orang bilang lewat tol,
ya, itu bayar Pak Haji 200. Subhanallah. Kalau mau yang umum gratis bikin KTP, lewat begini mesti tempel. Termasuk saya, Ustaz. Pelaku mau bikin paspor supaya cepat ya, ambil yang yang ekspres. Bayar kita. Kenapa kalau enggak begitu nunggu 2 minggu? Lah kalau mau buru-buru kita ya, tiket mau dipesan orang bilang mau enggak mau ya Bapak-bapak, Ibu. Subhanallah, riswah itu namanya, ya. Sogok menyogok. Sudah terjadi. Kemudian wa ittiba al hawa, mengikuti hawa nafsu. Banyak enggak? Banyak ya, mengikuti hawa nafsu sekarang. Wa ghairu zalik ya, dan lain sebagainya. Wa amma amaratus saah al kubra ya, al qaribatu fayajibul imanu bihusuliha fi akhir zaman. Adapun sekarang masalah tanda-tanda kiamat kubra, kiamat besar ya, al qaribah sudah dekat waktunya. Wajibul iman, wajib kita mengimani ya, wajib kita iman kepada ya, al iman bihusuliha fi akhir, karena rukun iman kelima ini ya, rukun iman yang kelima orang bilang percaya kepada hari akhir, hari kiamat. Bihusuliha fi akhir zaman ya, akan terjadinya di akhir zaman. Kemudian kadhuhuril mahdi al muntadhar, seperti ya munculnya Imam Mahdi Al-Muntadhar yang dinanti-nanti. Jadi nanti ini tanda-tanda sebelum hari kiamat Al-Kubra ini, tanda-tandanya orang bilang khurujul Mahdi, Imam Mahdi diutus, ibu-ibu datang dia. Semua orang berada di barisan beliau, terbagi jadi dua. Ada yang berdiri di barisan pengikut Imam Mahdi ya, Al-Muntadhar, keturunan Nabi yang terbanyak ya, mayoritas ulama mengatakan keturunan dari Senal Hasan, bukan Senal Husain, Senal Hasan ya. Imam Mahdi ismuhu ka ismi, namanya seperti nama aku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, namanya seperti nama aku ya. Jadi Muhammad bin Abdullah ya namanya. Ada tanda-tandanya, ciri-cirinya dijelaskan oleh Nabi di dalam hadis, tanda-tanda ya, ciri-ciri itu nanti akan muncul ya sebelum kiamat. Wa khurujud dajjal ya, keluarnya dajjal ya. Sekarang di Yahudi lagi heboh ya, ada orang mirip dajjal katanya. Oh, diciumin tangannya ya, dianggap juru selamat untuk Yahudi. Lagi heboh di YouTube, lagi rame ya. Jadi kebetulan memang matanya satu ya, yang satunya rusak. Itu dianggap orang bilang ya, juru selamat dajjal, bisa ngobati orang, ibu-ibu megang anak-anak sakit dipegang sembuh, dipegang sembuh. Nah, kalau saya sih mengatakan bohong, ngibul. Kenapa ya, ulama masih banyak ini ya, ulama masih ada ya, ahlil bait Nabi masih orang bilang ya, ada tanda-tanda ciri-ciri yang sudah mendekatkan itu ada ya. Kemudian wa nuzulu Isa ibnu Maryam alaihi salam, kemudian ya turunnya Nabi Isa alaihissalam yang di rufi'a ila sama, akan turun bapak-bapak ibu-ibu ya, menjadi pengikut Imam Mahdi. Tapi enggak lama umurnya Nabi Isa ya, enggak lama ya, dia enggak lama di muka bumi, dia bilang nanti dia akan wafat ya. Wa khuruju Ya'juj wa Ma'juj ya, nanti keluarnya ya Ya'juj wa Ma'juj, perusak ya di muka bumi. Kemudian wa khuruju Ad-Dabbah ya, keluarnya binatang ya, adabah binatang orang bilang ya. Fatuk tabu baina ainil mukmin, nanti binatang ini nanti akan memberikan catatan, kalau dia orang mukmin dia akan diberikan catatan ya, baina ainai, antara kedua matanya tuh, berarti dekat sini diberikan catatan ya, mukminan orang bilang ainain al mukmin, mukminan, jadi ditulis mukmin di sininya, orang mukmin. Ya, fayudi wajhu, jadi bercahaya wajahnya nanti orang-orang mukmin. Kelihatan yang kafir enggak ada cahayanya, untuk membedakan. Wa baina ainil kafir kafir, antara ya kedua bola mata orang kafir, nanti di tengah-tengahnya ditulis kafir. Kayak dajjal. Kafaro kafir. Ya. Fayaswaddu wajha, maka kalau sudah ditulis kafir menjadi hitam wajahnya. Mengerikan. Ya, kalau orang mukmin berjadi bercahaya, ibu-ibu. Mudah-mudahan kita termasuk yang ditulis mukmin nanti. Amin.
Ya, mudah-mudahan minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya watulu isyamsi. Ya, terbitnya matahari dari mana? Dari barat. Ya. Min maghribiha fayughlaqu babu taubah. Kalau sudah matahari keluar dari barat, pintu tobat ditutup. Mahat yatub. Tidak ada lagi tobat yang diterima oleh Allah. Fatubu ilallah. Dari sekarang minta ampun sama Allah. Tubu kam min dunub. Ya, wa kam min maksiyah. Berapa banyak dosa yang kita lakukan? Ya, dunubul ain, dosa mata. Ya, dunubul udun, asma, pendengaran. Ya. Wa dunubul butun. Nih, dosa-dosa perut. Wal furuj, kemaluan. Ya, wal aid, orang bilang tangan, yadain. Ya, wa rijlain, kaki. Kam min dunub, banyak dosa. Minta ampun. Enggak perlu nunggu nanti waktu dekat, Pak. Pintu tobat ditutup. Dari sekarang angkat tangan. Tiap malam ibu-ibu, ya, astagfirullah, minta ampun sama Allah. Tubtu ilaik, ya Rabb, aku berserah kepada Engkau. Minta ampun. Minta ampun ya ikhwan. Kam min bukail aulia bilail. Berapa banyak tangisan-tangisan para wali di waktu malam. Wan nasu niyam. Orang tidur. Mereka tuh menangis. Diceritakan ibu-ibu, ada seorang ya, namanya Habib Ahmad, ya, Habib Ahmad bin Alwi. Ini luar biasa ya. Sedikit saya kisahkan kepada bapak-bapak, ibu-ibu, ya. Habib Ahmad bin Alwi, ya, Habib Ahmad bin Alwi ini luar biasa ya. Beliau ya bermarga Bajahdab atau Bajahdub ya. Min Sada Alawiyah. Ini Habib Ahmad bin Alwi ini termasuk seseorang ya, Habib yang kalau masuk di Masjid Ba'alawi, tahu Masjid Ba'alawi di Tarim. Masjid Ba'alawi di Tarim itu banyak orang-orang datang ke masjid itu mengambil keberkahan. Ngambil berkah dari masjid itu. Kenapa? Hebat itu masjid. Karismatiknya bapak-bapak. Masjid Ba'alawi itu terkenal. Ya, jadi sampai orang mengatakan annas yatabarakuna ya min Masjid Ba'alawi. Orang-orang para ulama, para habaib, ya para sesepuh-sesepuh kalau datang ke Tarim pasti masuk di Masjid Ba'alawi. Kenapa? Ngambil berkah. Tetapi ada satu sosok manusia ya, bukan dia yang mengambil berkah, tetapi Masjid Ba'alawi ngambil berkah dari dia. Siapa dia? Habib Ahmad bin Alwi, Bajahdub. Siapa Bu mereka orang ini Bu? Ya, satu-satunya seseorang yang luar biasa. Beliau ini diceritakan dari umur 6 tahun sudah mimpi Nabi. Tiap malam. Tiap malam mimpi Nabi Bu, tiap malam mimpi Nabi, tiap malam mimpi Nabi. Sampai ketika beliau dia ngomong sama ibunya, "Ibu," dia bilang, "Kullalailah ra'aitun Nabi." Tiap malam Nabi datang dalam mimpiku, dia bilang. Karena bapaknya seorang wali besar. Ini anak yang 6 tahun dia bilang sama ibunya, "Umi, kullalailah," dia bilang, "ra'aitu Rasulullah," dia bilang, "datang." Nah, kalau cuma tiap malam dia datang kepadamu dalam keadaan kamu tidur mah banyak di Hadramut ini yang begitu, Nak. Banyak. Kamu jangan bangga, dia bilang gitu. Banyak, bahkan perempuan-perempuan makomnya begitu tiap malam mimpi Nabi. Oh, begitu Ibu, ya. Begitu umur 9 tahun, sudah 9 tahun. Tiap malam Bapak dari 6 tahun udah mimpi Nabi terus tiap malam. Begitu umur 9 tahun dia menghadap kepada ayahnya. "Ayah," dia bilang, "izinkan aku untuk berkumpul dengan Nabi Muhammad dalam keadaan terbangun." Kata ayahnya, "Tunggu, Nak. Tunggu sebentar, ayah minta izin dulu kepada guru ayah." Ngotot dia, "Izinkan aku, ayah, untuk ketemu Nabi dalam keadaan aku terbangun. Aku mau ketemu langsung sama Rasulullah. Bosan aku mimpi aja, mau ketemu langsung." Kata ayahnya, "Tunggu sebentar, besok ayah jawab sama kamu." Datang ke gurunya. "Galia Sheikh," dia bilang, "anakku," dia bilang, "sekarang sudah umur 9 tahun. Datang kepada aku minta izin untuk berjumpa Nabi secara langsung. Ya qobotan, laisa manaman." "Boleh Syekh," dia bilang. "Apa kata gurunya?" "Tanyakan kepada dia, itu kemauan dari dia pribadi apa ada orang yang nyuruh? Aku takut Nabi perintahkan sama dia." "Baik, aku tanyakan." "Tanya." "Ya waladi ta'al. Kamu mau ketemu Nabi secara langsung, tanpa tidur, itu kemauan dari hatimu apa ada orang yang nyuruh? Atau kau melihat sesuatu?" "Wallahi ya Abi, demi Allah wahai ayahku, dari lubuk hatiku yang paling dalam, aku kepengen ketemu Rasulullah secara nyata." Apa kata ayahnya? "Baik,
insyaallah mulai malam ini kau ketemu berkumpul dengan Rasulullah. Langsung berkhulwah, diam di kamarnya, didatangi Nabi secara yaqadatan. Sampai beliau wafat umurnya 80 tahun lebih. Habib Ahmad bin Alwi Bajahdub, luar biasa. Kalau dia masuk di Masjid Ba'alawi ya di kota Tarim, masjid itu yang ngambil berkah dari dia. Bukan dia ngambil berkah dari situ. Saking orang bilang kumpul sama Rasulullah umur 9 tahun, ngelihat Nabi Bu secara nyata bukan mimpi. Ini magom tinggi. Magom yang didapatkan orang yang umur 50 60 tahun bahkan sampai 80 tahun baru dapat ini magom. Dia mah enggak. 9 tahun. Aina nahnu minhu? Di mana kita dari Habib Ahmad bin Alwi? 9 tahun budak kecil, orang bilang sudah berjumpa Nabi secara yaqobatan nyata. Kita udah 70 80 ya, udah reot kayak begini bapak-bapak. Jangankan orang bilang melihat secara langsung, mimpi aja belum pernah. Ubku, menangis ibu, menangis bapak, kalau gak pernah lihat Nabi dalam mimpi aja. Na'udzubillah, betapa banyak maksiat mata ini sehingga Allah hijab kita gak bisa lihat Rasulullah. Orang lain tiap malam mimpi Nabi Muhammad. Sampai dikatakan kepada beliau, ini Habib Ahmad bin Alwi gak nikah bu, sampai 80 tahun gak nikah. Datang ulama-ulama ngomong sama dia, Galia Ahmad, kenapa kamu tidak talazzud? Kenapa kamu tidak menikah? Kamu tidak menginginkan seorang teman yang bisa menemanimu waktu malam? Kamu tidak rindu seorang perempuan? Apa dia katakan? Wallahi demi Allah, apalagi yang aku ingin lihat di muka bumi ini kalau tiap malam aku didatangi oleh kekasihku Muhammad. Aku tidak butuh perempuan, aku tidak butuh teman, cukup Nabi tiap malam datang kepadaku, aku lupakan dunia dan isinya. Ya Allah, enggak main-main. Agung, luar biasa, mulia mereka, orang-orang mulia di sisi Allah. Bu, umur kita bertambah, tapi mimpi demi mimpi, enggak ada mimpi yang kita lihat mimpi Nabi Muhammad. Nurnya, cahayanya enggak pernah kita lihat, apalagi bisa berjumpa secara yaqadatan. Kalau enggak ada keinginan sampai mati pun kita enggak bakal bisa melihat Nabi Muhammad. Ya wail. Ingat ketika Nabi bersabda di depan hadis, di depan seorang istri tercinta Sayyidatuna Aisyah. Nabi ngomong depan istri tercinta, wailun summa wail, celaka Aisyah, celaka manusia, lam yarani yaumal qiyamah, enggak bisa ngelihat aku hari kiamat. Orang celaka yang enggak bisa melihat wajah Rasulullah di hari kiamat. Na'udzubillah ya Rob, mimpikan kami Nabi Muhammad di dunia ini sebelum kami mati. Jangan kau ambil nyawa kami kecuali perlihatkan wajah Nabi, kekasih kami Nabi Muhammad. Minta sama Allah. Kalau kita enggak banyak minta sama Allah, akan Allah tidak akan berikan kepada kita. Betapa nikmat orang yang suka mimpi Rasulullah. Nikmat, dunia ini enggak ada apa-apanya buat mereka. Nikmat. Nikmat lagi lebih nikmat orang yang sering datang menziarahi beliau, datang ke Madinah untuk berziarah kepada, kangen kepada beliau. Nabi enggak akan lupakan. Nabi tidak akan melupakan kita yang sering berkunjung kepada beliau. Manzara, kata Nabi Muhammad, siapa orang datang berziarah di kuburanku sama dia berziarah mendatangi aku, kata Rasulullah. Manzara ni fi gabri, siapa orang datang berziarah ke kuburanku sama dia mendatangi aku ketika aku masih hidup, kata Rasulullah. Nikmat bapak-bapak ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nampaknya Dajjal, fayam kusu fil ardi arba'ina yauman, 40 hari. Enggak lama Dajjal. Cuma satu hari itu seperti lama ketika Dajjal datang. Satu hari seperti lama. Allah berikan kekuasaan kepada Dajjal. Dia bisa berbuat seenaknya. Ya, dia letakkan surga di tangan kiri, neraka di tangan kanan. Dibalik bapak-bapak. Ya, sehingga orang yang masuk ke dalam surganya, orang masuk ke dalam neraka. Orang yang masuk ke dalam nerakanya, masuk ke dalam surga Allah SWT. Itu Dajjal. Dia menghukumi. Ya, berbuat hakim orang bilang. Berkuasa selama 40 hari. Kemudian wa khurubul Ka'bah, hancurnya Ka'bah. Nanti Ka'bah Bu yang ada di Mekah akan hancur. Akan hancur, akan diratakan nanti. Subhanallah. Ya.
ala yadai al-Habasyah ba'da mauti Isa alaihissalam. Setelah orang bilang meninggalnya Nabi Allah Isa, disitulah ya dia bilang akan datang orang-orang, ya orang bilang al-Habasyah dari Ethiopia, ya yang akan menghancurkan Ka'bah itu. Wa raf'il Qur'an, Qur'an akan diangkat hurufnya, ya bukan kertasnya, huruf yang ada di Qur'an. Nanti orang buka Al-Qur'an begini udah enggak ada huruf. Udah enggak ada huruf, Bu. Ya, itu sudah kiamat Al-Kubra orang bilang. Sudah dibuka. Ya Allah, kemana? Kok enggak ada hurufnya lagi? Enggak ada, udah kertas. Ya, abiat. Makanya mumpung masih ada hurufnya, Qur'an masih bisa kita baca-baca. Ya, jangan sia-siakan waktu, ya, sebelum datang kiamat. Ya, wa raf'il Qur'an minal masahifi was-sudur, diangkatnya Al-Qur'an orang bilang dari Al-Qur'an urkan dan hati-hati orang para penghafal-penghafal Al-Qur'an diangkat, dimatikan sama Allah Subhanahu wa taala. Fala yabqa fil ardi ayatun, tidak akan tersisa satu ayat pun di muka bumi. Allah, Alif Lam Mim enggak ada, Toha enggak ada, Yasin enggak ada. Kumaha lagi ente mau baca semuanya? Depannya aja udah enggak ada. Huruf-hurufnya hilang. Allahu Akbar. Terakhir, wa dhuhurur rih. Ya, nampaknya orang bilang rih, apa tuh rih? Ya, rih itu orang bilang asap, kabut, ya, asap kabut. Takbidu ruhu kullu mu'min. Nanti ketika kabut datang ibu-ibu menutupi ya muka bumi ini, yang meninggal orang mukmin. Subhanallah. Mukmin dimatikan. Ya. Ruhu kullu mukmin hatta lab yaqa. Enggak ada satupun orang mukmin yang tersisa pada waktu itu. Orang-orang yang beriman kepada Allah diwafatkan sama Allah sebelum kiamat. Dihancurkan dunia ini. Ya. Kita berbahagia, Sob. Ini kabar bergembira. Berarti ketika kiamat terjadi, ya itu udah enggak ada umat-umat Nabi Muhammad, tinggal orang-orang paling buruk di muka bumi. Subhanallah. Kasih sayangnya Allah kepada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Diambil semua ruh-ruhnya orang mukmin, ya. Jadi kalau orang yang cium kabut itu ibu-ibu, ya meninggal. Kan ada filmnya tuh, ya. Dari laut keluar asap kabut, orang yang kena semua mati. Seperti itu. Kemudian la yabqa illa sirarun nas, tidak tersisa kecuali paling buruk-buruknya manusia. Seburuk-buruk jelma orang yang hidup ketika kiamat terjadi. Allah yafat. Mudah-mudahan bapak dan saya tidak ada. Ya, sebelum itu kita sudah diwafatkan sama Allah. Jangan kita saksikan, Ibu, ngeri bulan ya sama matahari diadu sama Allah. Dibenturkan, gunung-gunung ditubrukkan. Ya, air laut muntah, bumi mengeluarkan lava, zalzalah semua. Allah yafat. Setiap orang lewat kebuka itu bumi, kebuka itu tanah, masuk ke dalam dihempit. Nauzubillah, mengerikan kayak perang meteor. Ya, bintang-bintang itu jatuh, semua yang ada, batu-batu yang ada di atas langit semua menjadi panah-panah untuk kita. Ada apinya masuk ke rumah-rumah orang, dia hancurkan, enggak ada yang tersisa seperti 2012. Bohong, ya. Habis beak orang semua, ya. Enggak ada la yabqa illallah. Enggak ada yang tersisa kecuali Allah. Terakhir, ya, yataharajuna taharajul humur, ya, fa alaihim taqumus saah. Ya, orang-orang nanti akan berlari-larian, ya. Sangat mengerikan orang bilang. Fa alaihim taqum, pada waktu itulah ya terjadi kiamat. Wa fil hadis, disebutkan dalam sebuah hadis, la taqumus saah ila ahadin yaqul Allah Allah, kata Nabi Muhammad, tidak akan terjadi kiamat, ya, tidak akan terjadi kiamat kepada seseorang yang mereka masih nyebut Allah Allah. Maksudnya apa? Ketika kiamat datang sudah nggak ada lagi orang yang ngucap Allah, masjid-masjid nggak ada, nggak ada lagi azan, nggak ada lagi iqomah, nggak ada lagi imam yang nyebelin. Kalau jadi imam sholat subuh panjang banyak, udah nggak ada, peyak. Habis semua, ya, seburuk-buruk manusia. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, ada sebagian jamaah bertanya, Pak Ustadz, apakah seseorang yang belajar lewat media sosial, orang tersebut bisa dikategorikan murid dari orang yang dia mengambil ilmunya? Misal nih, contoh aja gampang, ya,
ada sebagian jamaah suka buka di YouTube pengajian kitab Habib Umar bin Hafidz seumpama. Dia ngikuti dari awal, ya, ngikuti dari awal. Dia juga buka kitab pengajian itu yang misal kata setengah jam, ya, atau satu jam. Dia ikuti nanti, ya, hari anu dia ikuti lagi. Apakah orang tersebut ini dikategorikan menjadi seorang murid? Habib Umar sendiri pernah menjawab. Kata Habib Umar, yuk tabar tilmid. Asal dia niatnya betul-betul mau mengambil ilmu. Tetapi maaf ya, jangan dia menjadikan seseorang guru itu kemudian dia tutup untuk berguru kepada orang lain. Itu kata Habib Umar ya. Jadi ibu-ibu, kalau masih ada yang tersimpan pertanyaan-pertanyaan seperti ini dalam diri kita, apakah saya mengikuti pengajian Ustadz Abdul Somad ya, kemudian Adi Hidayat LC ya, kemudian beberapa ustadz-ustadz yang lain, apakah saya suka mengikuti pengajian mereka-mereka lewat YouTube, saya ini dikategorikan murid? Ya, kalau kamu niat untuk menjadi murid untuk dirinya, pasti Allah akan jadikan kamu muridnya. Tapi kalau ada pertanyaan, lebih afdol mana, lewat YouTube apa ketemu langsung sama ustadz? Ya ketemu langsung bu, mondok. Begitu, begitupun orang yang khuruj berangkat ke Hadramaut, ke Ketarim, Darul Mustafa, ya, ngikut daurah, ya, selama 40 hari, 45 hari. Apakah ketika mereka datang ke situ, ya, mondok yang singkat, pesantren kilat, apakah dihitung menjadi seorang murid? Iya. Apalagi kalau kamu bisa minta sanad kepadanya, ya, minta sanad kepada guru tersebut, itu lebih afdol lagi, ya. Itu saja yang bisa saya sampaikan ya, bapak-bapak, ibu-ibu ya, khususnya para jamaah Kismis yang hadir atau yang tidak hadir. Saya pribadi ya mohon izin, insya Allah tanggal 21 Februari saya berangkat umroh ya. Mudah-mudahan bapak-bapak, ibu-ibu juga bisa umroh ya, dimudahkan sama Allah untuk mendatangi Baitullah, berziarah kepada Nabi Muhammad. Ini angan-angan yang udah lama saya pendam ibu-ibu ya, nabung orang bilang. Tadinya buat beli mobil tapi akhirnya kekikis. Tadinya buat beli mobil ya, tapi nggak apa-apalah orang bilang. Satu, kangen sama Nabi ya. Kedua, kangen sama sama Habib Zain ya, guru saya. Sudah lama, hampir 18 tahun saya nggak pernah jumpa beliau ya. Kalau dalam mimpi mah sering ya, dimimpikan, didatangi, dikirimin salam, itu sering ya. Bahkan ada orang yang kesana balik, dia bilang Habib Zain kirim salam sama ente, Habib Zain anu sama ente ya. Jadi inilah mungkin panggilan ya, panggilan dari beliau ya, lewat ya, segala sesuatu dimudahkan oleh Allah ya. Doakan ya, mudah-mudahan saya pribadi ya, Ipah Lizah juga insya Allah mau berangkat ya, sama Sayyid Muhammad ya, Najib ya, ikan berangkat juga. Doakan mudah-mudahan umroh kita umroh yang makbulah, diterima sama Allah, wasa'yan masykurah. Mudah-mudahan segala hajat digabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan pergi dan kembali. Mudah-mudahan Allah terima segala amal ibadah ya, dan Allah mudahkan rezeki-rezeki kita yang hadir di tempat ini. Dan mudah-mudahan insyaallah mungkin tahun depan Allah panggil kita untuk datang ke Baitullah. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.